Berjumpa kembali dengan Swan Tutorial Channel. Di sini saya akan berbagi tutorial cara buat titik dua dengan otomatis di Microsoft Excel. Oke, saya mulai ke pembahasannya. Kita blok dulu sel yang ingin kita buatkan tanda titik dua, blok seperti ini. Lalu klik kanan dan pilih di sini format cell. Nah, setelah tampilan seperti ini, pilih di bagian custom dan kita ganti di bagian tipenya ya. Kita buatkan tanda seperti ini, lalu spasi, tanda petik, maaf, tanda bintang, spasi, dan tanda petik, tanda titik dua, tanda petik. Selanjutnya kita oke. Nah, coba kita ketik di bagian ini, misalnya ketik nama, enter. Nah, secara otomatis tanda titik dua ini akan muncul seperti ini ya. Lanjut, tempat lahir. Enter, tanggal lahir, enter, agama, enter, pekerjaan, enter. Nah, secara otomatis tanda titik dua ini akan mengikut ya, sesuai dengan apa yang kita ketik seperti ini ya. Jadi kita tidak perlu susah-susah membuat tanda titik dua karena sudah secara otomatis akan muncul dengan sendirinya. Semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.